Hai, selamat datang di keluarga Makoti. Kali ini aku akan buat pizza roll atau yang biasa disebut roti pizza. Nah, untuk kalian yang mau tahu cara buatnya kayak gimana, tonton terus video ini ya. Dan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, comment, like, dan share. Dan aktifkan tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video dari aku. Terima kasih. Nah, pertama-tama di sini siapkan wadah yang besar seperti ini. Lalu masukkan 260 gram tepung protein tinggi. Lalu masukkan 3 sendok makan gula pasir. Lalu masukkan 1 sendok makan susu bubuk. Lalu masukkan 1,5 sendok teh ragi instan. Pastikan raginya aktif ya. Nah, jangan lupa bahan keringnya diaduk dulu. Aku di sini ngaduknya cukup dengan sendok aja. Lalu masukkan 1 butir telur. Lalu masukkan susu cair dingin. Nah, nuangnya sedikit-sedikit aja ya, jangan langsung dituang semua. Lalu mixer hingga adonannya setengah kalis. Nah, untuk total timbangan dari susu cair dan telur itu aku pakainya kurang lebih 180 ml total keduanya ya. Nah, jika sudah setengah kali seperti ini, lalu masukkan 1 sendok makan munjung butter. Lalu masukkan juga 1,5 sendok teh garam. Lalu lanjut mixer hingga adonannya kalis elastis ya. Nah, untuk saran saja, jika ingin membuat roti dengan hand mixer, ketika memixer adonannya, jangan dilawan ya, ikuti saja kemana arah adonannya supaya mixernya nggak cepat rusak. Nah, ini adonannya sudah kalis elastis. Nah, bisa dilihat ya, sudah hidupin. Lalu sekarang akan aku pindahkan ke placemat. Nah, sekarang akan aku pindahkan adonannya ke placemat. Jika sudah, lalu bulatkan adonan.
Nah, di sini aku sudah memberi sedikit ekstra tepung dan beri taburan tepung di atas adonan. Lalu giling adonannya hingga membentuk persegi panjang. Nah, jika sudah, lalu sekarang akan aku beri olesan saus tomat. Lalu ratakan dengan sendok. Lalu di sini aku akan memberi sosis. Nah, ini sosisnya sudah aku potong cincang kecil seperti ini. Lalu aku akan memberi taburan keju. Nah, di sini aku pakainya keju cheddar ya. Nah, jika sudah, lalu sekarang akan aku gulung. Gulungnya pelan-pelan aja. Nah, ini hasil gulungannya. Lalu sekarang akan aku bagi menjadi 12 bagian. Nah, di sini aku sudah menyiapkan loyang ukuran 20 cm. Lalu aku akan tata di atas loyang. Nah, untuk kertas rotinya, aku menggunakan kertas roti yang anti lengket ya. Nah, jika sudah, adonannya akan aku proofing dengan waktu kurang lebih 45 menit hingga 1 jam. Jangan lupa ditutup dengan kain ya, agar adonannya tidak kering. Nah, ini hasilnya kurang lebih sudah 45 menit. Sudah mengembang ya. Lalu sekarang akan aku berikan sedikit taburan keju di atasnya.
Lalu di atasnya, sekarang akan aku beri topping mayones dan saus tomat. Nah, caranya seperti ini ya. Aku menggunakan piping bag. Lakukan hingga habis ya. Lalu sekarang beri mayones. Lakukan dengan cara yang sama ya. Nah, terakhir aku beri topping oregano kering. Nah, jika sudah semua diberi topping oregano kering, lalu akan aku oven di suhu 180 derajat kurang lebih 25 menit. Nah, ini dia hasilnya yang sudah di oven di suhu 180 derajat kurang lebih 25 menit. Nah, ini dia hasilnya pizza roll yang aku buat tadi. Untuk teksturnya, roti ini lembut dan dari segi rasa enak. Jangan lupa dicoba ya. Selamat mencoba!